هل الاحسان الا الاحسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الليل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <applause> وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بنا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بك هدي جماعة مسجد. Mekar Indah, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang Allah muliakan, baik ikhwan baik, 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 di sini, baik, di, sini, baik, di, sini. di luar, atau di atas dan di luar. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang Radio Hidayah Pekanbaru pemirsa Ahsan TV pemirsa Asil TV di Pekanbaru dan para netizen di mana saja Anda berada alhamdulillah kita Kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita masih berbicara tentang al-Khusyuk. Makna khusyuk di dalam Al-Quran bervariasi, tergantung konteks kalimat dari ayat masing-masing, dan Al-Quran menyebut buat, 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 buat. lafad khusyuk di banyak ayat banyak, dengan ayat, makna yang berbeda. Pertama, ada khusyuk dengan makna azul. Azul itu artinya merendah atau tunduk. Seperti ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Toha ayat 108 Allah Azza wa Jalla berfirman wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa kata Allah dan khusyuklah seluruh suara kepada Allah yang maha rahman maka kamu tidak mendengar suara apapun kecuali hanya bisikan khusyuk di sini maknanya merendah seluruh suara merendah di hadapan Allah yang terdengar hanyalah bisikan juga dalam surah al-hasyr ayat 21 Allah berfirman Lau angzalna هذا القرآن على جبل لا رأيته Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, Nisaya engkau melihat gunung tersebut khawshia. Gunung tersebut khusyuk. Mana khusyuk di sini adalah merendah. dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang kedua Allah berfirman wujuhu yawma idzin khashiyah wajah-wajah pada hari itu khasyah Khasyah itu tertunduk tidak ada yang menengadah inilah makna khusyuk yang pertama di dalam Al-Qur'an yaitu merendah atau tertunduk Kedua ada ayat yang menjelaskan khusyuk dengan makna sukunul jawarih. Tenangnya anggota badan. Mencakup tangan, kaki, termasuk penglihatan atau mata, wajah semuanya tenang. Seperti Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat yang kedua Ayat yang satu dan ayat kedua Qad aflahal mu'minun Alladhinahum fi solatim khashiyun Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya Apa makna khusyuk di dalam solat dalam ayat ini Berkata Al-Hasan Rahimahullah Kana khushu'uhum fi qulubihim bi basar wa khafadu bihil <tuh> Mananya kekhusyuan mereka itu terdapat dalam hati-hati mereka lalu karena itulah pandangan mereka pun tertunduk dan sikap mereka pun kemudian menjadi tenang. Di dalam sholatnya itu tidak banyak bergerak, tangannya tetap mantap di tempatnya. Kalau ketika berdiri sedekap, kalau ketika ruku ada di mana, di lutut, ketika ada, ketika sujud ada di tempat sujud, ketika duduk ada di atas paha dan lutut, tenang, tidak banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu. Berkata Mujahid as-sukun khusyuk di sini adalah tenang. Orang yang khusyuk dalam solatnya adalah orang yang seluruh anggota badannya tenang, tidak banyak bergerak melakukan gerakan yang tidak perlu tanpa uzur. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza qamu fis-salah aqbalu 'ala solatihim. وخفظ أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلمو أن الله يقبل عليهم فلا يالطفيت نيامينا ولا شمالا. Apabila orang Muslim itu sholat, mereka fokus terhadap sholatnya. Mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud mereka. Karena mereka tahu saat itu Allah sedang menghadap kepada mereka, maka mereka tidak menengokkan kepalanya, baik ke kanan ataupun ke kiri. Jangankan kepala, matanya pun tidak jelalatan melihat, melirik ke sana dan ke sini, tapi fokus ke mana, ke tempat sujud. Kadang ada kepalanya mantap melihat apa, menghadap ke bawah. Tapi matanya kan mungkin jelalatan Mungkin Matanya lirik kanan, lirik kiri Ada yang masuk masjid dilihat Langkahnya dilihat, dihitung Satu, dua, ada yang begitu? Ya mungkin ada Nah orang yang khusyuk tidaklah demikian Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini Alladhinahum fi salatihim yaitu khaifun sakinun orang mukminlah orang yang khusyuk dalam salatnya maknanya selama salatnya mereka takut dan mereka tenang takut hatinya takut tidak diterima takut keliru takut salah takut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah selama salatnya dan seluruh anggota badannya tenang. Berkata Sa'id bin Jubair rah rahimahullahu ta'ala, makna khasyi'un di dalam ayat ini adalah ayat al-mutawadhi'in. La ya'rifu man an yaminih, wala man an shimalih, wala yaltafitu minal min al-khusu'i lillahi azza wa Fahu sakinul jawarih munkasirul la yarfau Makna khusyuk di dalam solat adalah mereka tawadhu rendah hati rendah merendahkan diri di hadapan Allah merasa hina sehingga fokus kepada yang diagungkan sehingga tidak mengenal, tidak mengetahui siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Karena tidak terperhatikan selain memperhatikan sholatnya. Siapa yang di kanan, siapa yang di kiri nggak peduli. Tidak tahu. Dan mereka tidak menoleh karena kehusuannya kepada Allah. Dia tenang seluruh anggota badannya hatinya fokus dan sensitif, peka kepada apa yang dibaca di dalam sholat mereka dan mereka tidak menengadahkan pandangannya ke atas selama sholatnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang beliau ungkapkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa pada juz yang ke-22 tentang masalah tafsir ayat ini, kata beliau, salah satu di antara makna khusyuk adalah, wa minhu khusyul basar wa khafduhu wa sukunuhu fil jihad. Di antara makna khusyuk adalah, khusyuknya pandangan, dan rendah atau tunduknya pandangan serta tenangnya seluruh anggota badan. Tidak melirik atau menengok ke seluruh arah yang dia kehendaki. Enggak, tapi fokus ke satu titik. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 Allah berfirman fatawalla <tuh> anhum yawma yad'un da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradu muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asir maka berpalinglah dari mereka pada hari ketika ada yang menyeru kepada sesuatu yang mengerikan. Ada malaikat yang menyeru kepada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang disebut nukur. Nukur itu al-hal yang diingkari oleh semua orang karena menakutkannya, mengerikannya. Khushya'an absaruhum pandangan-pandangan mereka khusyuk. Mana khusyuk di sini adalah tertunduk. Ya khrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradu muntasyir. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka seolah-olah mereka itu adalah belalang-belalang yang bertebaran. Keluar belalang dari seorang yang kemana-mana. Seperti itu mereka pada hari kiamat muhti'ina mereka bersegera menuju kepada suara yang menyeru berkatalah orang-orang kafir saat itu hadha yaumun asir ini adalah hari yang sangat sulit hari yang sangat berat bagi mereka dalam surah al-ma'arij ayat 43 Allah berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yawma min al ajdathi sira'an Ka'annahum ila nusubi yufidun Khashiatan abaswaruhum Tarhaku, Tarhakuhum tarhaku zillah Dhalika liyawmul ladhi kanu yu'adun Pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat Seolah-olah seperti mereka itu ketika di dunia bersegera kepada berhala-berhala yang dulu mereka sembah. Dulu ya orang-orang musyrik ketika mau datang ke berhala yang mereka sembah itu terburu-buru itu, ingin segera, ingin cepat. Telenglek, tetalangkek, tehararesek, tekalaken, tekalaken. Tidak lemot, tidak lambat, tidak menunda-nunda. Segera. Karena takut kualat. Kalau terlambat nanti berhalanya itu akan menimpakan satu mazorat kepada mereka. Makanya terburu-buru. Hebatnya akidah dan keyakinan mereka kepada berhala. kaum muslimin kalah. Dalam beribadah kan le leletnya. Lemot tidak bersegera para Allah menyuruh bersegera Wasariu ila magfirati min rabbikum dalam surah al imran dalam surah al-hadid wasabiqou ila magfirati min rabbikum bersegera berlomba menuju ampunan Allah dan menuju surga ada perintah untuk bersegera walatannya jangan kamu lelet lemot lambat lalai dalam mengingatku ada larangan tidak boleh lalai ada perintah harus bersegera itu menunjukkan wajib tapi kalah oleh orang-orang musyrik tah nanti kata Allah kanahum ila nusubi yufidun cepatnya mereka keluar dari kubur mereka menuju sang dai menuju suara yang menyeru itu cepat seperti bergegasnya mereka orang musyrik menuju berhala mereka ketika mereka di dunia khasyatan absuruhum pandangan-pandangan mereka khusyuk mananya tertunduk tarhakuhum nizillah kehinaan meliputi mereka. Itulah hari yang dahulu ketika di dunia sudah dijanjikan kepada mereka. Nah di dalam kedua ayat tadi surah Al-Qamar dan surah Al-Ma'arij Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat jasad mereka yang bergerak cepat ketika keluar dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan pandangan mereka khusyuk, khusyuk maknanya adalah tertunduk, dan ini menunjukkan makna khusyuk itu. Makna yang salah satu maknanya adalah tertunduk, merendah, adapun ketika orang-orang mukmin mereka khusyuk di dalam sholatnya maka selain mata mereka tertunduk hati mereka diliputi oleh ketakutan juga seluruh anggota badan mereka itu amat sangat tenang ketika menafsirkan Al-Quran Surah Al-Baqarah 45 Allah berfirman wasta'inu bis sabri was salah wa innaha illa 'alal khashin. minta tolong kamu dengan sabar dan salat karena semua salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di antara makna khusyuk di sini kata Syekhul Islam khusyul aswat adalah rendahnya suara. Ketika sholat, ada suara yang dikeluarkan ketika membaca zikir-zikir dalam sholat. Tapi suaranya rendah. Lirih, tidak keras. Dan ini termasuk salah satu di antara makna dari kehusuan di dalam sholat. Termasuk ketika menjelaskan Al-Baqarah 238 wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan kunut qanitin apa makna kunut di sini berkata Mujahid Rahimahullah taala ketika menerangkan ayat ini kata beliau من القنوت الركوع والخشو وغض البصر وخفض الجنه من رحمه الله كان العلماء اذا قام احدهم في الصلاه يهاب الرحمن عز الرحمن عز وجل ان يشد نظره الى الشيء او ان يلتفت او يقلب الحصى atau yabathu bi syai atau yuhaddisa nafsahu min sya'ni dunya illa nasiyan madama fi salati kata mujahid di antara makna kunut di dalam ayat ini adalah ruku dan khusyuk serta menundukkan pandangan ke tempat sujud serta merasa hina karena takutnya kepada Allah. Para ulama zaman dahulu apabila mereka itu berdiri dalam sholat, saking takutnya mereka kepada Allah Azza mereka menahan diri dari melirikan pandangan ke arah lain atau menoleh atau iseng dengan kerikil atau iseng dengan sesuatu kadang-kadang iseng dengan cara kalau di timur tengah yang memakai apa ini teh imamah e, sorban iseng dengan sorbannya sorbannya enggak apa-apa dibelitkan buka lagi ke ke belakang ke belakang kadang-kadang itu uang -kadang iseng tidak ada apa namanya tidak ada kepentingan apa-apa Para ulama zaman dahulu tidak demikian. Bahkan Ayu di sana Bahkan berbisik sesuatu dalam hati tentang urusan dunia, minshani dunia. Mereka tidak melakukan selama itu di dalam solat mereka. Hatinya tenang, fikirannya fokus, seluruh anggota badannya juga tenang, tidak bergerak tanpa ada udur yang mendesak dan hati mereka diliputi dengan ketakutan selama sholatnya. Takut Allah tidak ridho terhadap sholatnya, takut ditolak sholatnya, takut doa-doanya dalam sholatnya tidak didengar, takut terjerumus ke dalam hal yang terlarang selama sholatnya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka makna khusyuk mencakup makna tenangnya anggota badan di dalam sholat selain merendah dan tunduk tadi inilah mana yang kedua mana yang ketiga al khawf Salah satu di antara makna khusyuk adalah khauf, takut. Sebagaimana perkataan Qatadah rahimahullahu taala. Kata beliau, al khusu fil qalbi wa huwa al khauf wa ghadul basar fis shalah khusu di dalam hati mananya adalah rasa takut yang menyelimuti hati dan tunduknya pandangan di dalam salat Allahu azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 Kata Allah, Mereka menyeru kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Dan mereka khusyuk kepada kami. Ini orang mumin. Karakter orang mukmin selalu menyeru kepada Allah dengan H2C2, harap-harap, cemas-cemas. Dan mereka khusyuk kepada kami. Apa kata Al-Hasan tentang makna khusyuk di sini? Yaitu rasa takut yang terus-menerus ada di dalam hati. Dalam asy ayat 45 Allah Azza wa Jalla berfirman wa tarahum yu'raduna 'alaiha مِنَ min adh مِنْ yanzuruna min tarfin khafiin Surah Asy-Syura ayat 45 Engkau lihat mereka itu didatangkan kepada neraka dalam keadaan khusyuk karena merasa hina, mereka melihat kepada neraka dengan pandangan mata yang sangat lemah. Ini tentang orang-orang kafir ketika disodorkan kepada neraka khusyuk, tertunduk. Pandangan mereka sangat lemah menatap kepada neraka. Apa maknanya? Berkata Abdurrahman bin Zaid rahimahullah al khusu al wal khasyatulillah yang dimaksud khusu di dalam ayat ini sebab orang-orang kafir nanti di akhirat begitu melihat neraka dia khusu mana khusu di adalah takut baik dengan mana khauf ataupun dengan mana khasyah lalu dia membaca penggalan dari ayat ini khasyina minadzul mereka khusyuk karena merasa hina maknanya qad adallahumul khauf alladhi nazala bihim wa khasyau lahu maknanya rasa takut telah membuat mereka ini merasa hina yang teralami dan terasakan oleh mereka dan mereka khusyuk kepadanya Mereka khusyuk kepada azab yang akan mereka alami sebentar lagi. Lalu, mereka melihat ke arah neraka dengan pandangan mata sayu yang lemah, dengan perasaan merasa hina dan rendah. Kemudian, mereka memulai merasakan efek dari situasi saat itu. Terhadap pandangan matanya melemah-melemah, karena takutnya mereka kepada api neraka, seperti pandangan mata seorang terpidana melihat kepada pedang yang dipegang oleh si algojo, si eksekutor. Ada orang yang mau dihukum mati, dipenggal, umpamanya, dia diikat, kemudian dia melihat kepada pedang. Yang sudah siap untuk dipancungkan kepada dia, dipegang oleh algozonya. Bagaimana pandangan mata orang itu? Awalnya terbelalak karena takutnya, lalu lama-lama melemah-melemah, kemudian itu pulalah yang terasakan oleh para ahli neraka nanti. Inilah makna yang ketiga dari khusyuk, yaitu khauf keempat wal -ma -ra ma'na rabi at tawadhu makna keempat dari khusyu adalah tawadhu ini penafsiran dikemukakan oleh para ulama dalam banyak ayat <coughs> di antaranya tadi al-baqarah 45 Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was wa innaha La kabiratun illa ala al Juga Ali Imran 199. Wa inna min ahlil kitab. Lama yu'minu billah. Wa unzila ilaikum. Wa unzila ilaihim. Khasiyina lillah. Sesungguhnya di kalangan ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah. Dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Kalau dia Yahudi, kepada Taurat, kalau dia Nasrani, kepada uh, Injil, beriman. Dan ketika mendengar Al-Quran, beriman kepada Al-Quran bahwa ini benar dari Allah dan endingnya tentu saja masuk Islam. Terus kata Allah Subhanahu wa taala Mereka khusyuk kepada Allah. Bahkan diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 109 lil adqan yabkuna wa Mereka itu tersungkur sujud dan mereka menangis dalam sujudnya dan bertambahlah rasa khusyuk mereka. Alul kitab ini. Mendengar ayat, tersungkur, sujud, menangis. Tadi sudah khusyuk, sekarang bertambah kehusyukannya. Termasuk dalam surah Al-Ahzab 36-35, Allah menjanjikan dua modal bahagia di akhirat kepada beberapa orang dengan beberapa karakter bagus dua modal bahagia di akhirat itu pertama pahala yang besar kedua maghfirah ampunan yang juga besar ampunan menghapus apa dosa pahala sebaliknya dari dosa dosanya terhapus pahalanya nambah Allah berfirman innal al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, orang yang qanit laki dan perempuan, Qanit itu kata kerjanya kunut atau apa namanya, perbuatannya disebut kunut, orangnya qanit. Mana kunut ahdawa mutuat, selalu taat, orang yang selalu taat, laki dan perempuan. Orang yang jujur laki ataupun perempuan, orang yang sabar laki ataupun perempuan, wal wal dan orang-orang yang khusyuk baik laki-laki ataupun perempuan adallahu lahum maghfirataw ajran azima Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar ampunannya besar menghapus sebanyak mungkin dosa dan juga pahala diberikan dalam jumlah yang amat sangat besar dan ketika menjelaskan salah satu sifat sahabat yang terdapat dalam Al-Fat ayat 29, Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka, tanda-tanda para sahabat nampak pada muka dari bekas, bekas sujud mereka berkata mujahid al khusyuk watawalu makna bekas sujud itu bukan tanda hitam di kening bekas sujud itu adalah khusyuk dan tawalu dan makna khusyuk yang dijelaskan dalam ayat-ayat tadi adalah tawalu rendah hati rendah diri ini efek dari ibadah Efek dari keyakinan, efek dari keimanan, efek dari akidah tawadu. Makanya kalau ada orang yang tak kabur merasa diri tinggi, merasa diri umpamanya agung dan besar, orang lain harus menghargainya. Itu bertolak belakang dengan ketawaduan. Ini efek ketidakhusyuan. Inilah mana yang keberapa? Keempat. Dari makna khusyuk itu tawadhu. Mana yang kelima? Ayub suwal jumud, kering dan jumud. Itu mana khusyuk? Jumud itu apa ya? Jumud itu sudah jadi bahasa Indonesia nya Sudah jadi bahasa Indonesia jadi tidak perlu diterjemahkan. Itu kan bahasa Indonesia. Allah berfirman dalam surah Fusilat 39 wa min ayatihi annaka taral di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Engkau melihat bumi ini khusyuk, tanah ini khusyuk loh. Makna tanah khusyuk adalah ya la nabata Kering, gersang, tidak ada tumbuhan di dalamnya, di atasnya. Itu makna khusyuk, kering, gersang, dan ini termasuk di antara salah satu di antara makna khusyuk, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang semakna dengan itu, sehingga khusyuk di dalam Al-Quran berkisar pada lima makna yang tadi diterangkan: ada dengan makna merendah atau tunduk, kedua ada dengan makna tenangnya anggota badannya. Ketiga ada dengan mana takut Keempat tawallu, Dan yang kelima tadi Kering Dan gersang Selain ayat Kehusuan juga diterangkan di dalam banyak hadis yang sahih. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang kehusuan adalah pertama hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. بركاته سميت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من إمرين مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika Tidak ada seorang pun yang muslim ketika datang waktu salat yang fardu kemudian dia membaguskan wudhunya. membaguskan kehusuannya di dalam salat membaguskan rukunya kecuali hal itu akan menjadi kifarat penebus atau penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar dan itu sepanjang waktu Azini sahih diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim Nyaris pertama salah satu diantara yang terterangkan dalam hadis ini membaguskan khusyuknya kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mujahidi fi sabilillah, wallahu alamu bima yujahidu fi Kamathalis sa'imil qa'imil khashi'in raqis sajid perumpamaan seorang yang berjihad di jalan Allah. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang berjihad di jalannya. Tidak semua orang yang berperang membela agama Allah itu disebut di jalan Allah. Tergantung apa salah satunya? Niat. Sebab visabilillah mencakup dua. Pertama niat betul-betul lillahi ta'ala. Bukan ingin kedudukan, bukan ingin dipuji, bukan ingin disebut jagoan, pahlawan, pemberani, dan seterusnya, bukan. Siapa tahu kalau perang selesai, karena saya jasanya luar biasa besar dalam perang ini, nanti diangkat jadi jenderal bintang tujuh. Dunia kan, bukan li'ilai kalimatillah, bukan visabilillah. Kedua cara. Selama berjiharnya nggak boleh tuh melanggar ayat, melanggar aturan. Karena ada tuh sebelum jihad itu Nabi Alaihi Salatu memberikan beberapa wejangan kepada para mujahidin larangan jangan membunuh orang-orang tertentu, membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh yang sakit tidak boleh. Me apa, merusak ladang-ladang mereka tidak boleh juga untuk apa namanya menghancurkan gereja-gereja mereka kan ada kan seperti itu kecuali kalau orang-orang baik anak-anak wanita orang tua yang lemah itu memegang senjata wanita memegang umpamanya brand oh wanita jangan ditembak ke, atau itu dia nembak ke kita Anak-anak juga demikian, tapi kalau yang tak bersenjata, jangan ada aturan dalam jihad ketika itu dilanggar. Ya, dosa bukan visa, lagi visa, maknanya mananya di jalan Allah. Ketika ber, apa namanya berjihadnya, mengikuti aturan Allah. Iwan maju, jangan di depan pintu ini, di sini masih kosong di depan ya. Ayo maju lagi, jangan di pintu. Bukan karena ingin takut nongtot jodoh, mungkin sudah dapat jodoh, tapi karena menghalangi aja. Maju lagi, maju lagi. Allahlah yang lebih tahu niat setiap mujahidin. Apa karena Allah atau tidak? Kita mah hanya mengetahui luar aspek luar dari para mujahidin. Hatinya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kata Nabi alaih salat wasalam, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, dan Allah yang lebih tahu siapa yang berjihad di jalannya, itu taubahnya seperti orang yang saum sunnah maksudnya. Yang qaim, yang sholat malam, pasti sholat sunnah. Yang khusyuk, ruku dan sujud. mananya pahala yang Allah berikan kepada mujahid, mujahid kan pasti selama jihadnya tidak sholat. Karena berperang ya pada waktunya sih sholat. Tapi di luar waktu sholat ya dia perang. Selama perangnya dia memperoleh pahala. Pahala siapa? Pahala orang yang melakukan ibadah saum dan sholat malam secara khusyuk ruku dan sujud dan itu besar sekali ya inilah yang kedua hadis ini dikeluarkan oleh Imam An Nasai dalam kitab Sunannya Shalal Bani rahimahullah taala menyatakan hadis ini sahih sebagaimana yang beliau terangkan dalam kitab Sahih at Targhib. Hadis ketiga, diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan ini doa beliau baca ketika akan tidur. Doa ini berbunyi Allahumma laka raka'tu wa bika wa 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 mukhi wa Ya Allah sesungguhnya hanya kepada engkau aku ruku hanya kepada engkau aku berserah diri dan khusulah kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, mukh Kuku itu apa yang terdapat di dalam tulang di dalamnya yang suka dikecrok sumsum sumsumku tulangku dan urat uratku jadi bagian dalam tubuh kita pun khusyuk kepada Allah kata Nabi saw mukhshalaka sami wa basori wa muhi wa admi wa asabi khusulah kepada engkau pendengaranku, pandanganku, sumsumku, tulangku, dan urat-uratku. Ketiga hadis tadi atau hadis ini menunjukkan bahwa khusyuk itu mencakup seluruh anggota tubuh termasuk bagian dalam yang tidak terlihat seperti urat bahkan sumsum. -sum. Dan ini termasuk di antara amalan hati tapi nampak jelas terlihat dalam anggota badan dan berpengaruh terhadap kondisi anggota badan. Jadi kehusuan hati seseorang terlihat dari segi sikap. Pandangan matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya, beserta seluruh sikapnya khusyuk. Dan bahkan bagian dalam dari organ tubuhnya yang tidak terlihat. Dan inilah yang oleh dunia kedokteran dikatakan bahwa kondisi hati berpengaruh kepada kondisi badan termasuk Penyakit muncul, penyakit tubuh muncul karena buruknya kondisi hati, hati yang banyak resah, gelisah, ketidakpastian, stres, ada bisa menimbulkan efek kepada penyakit lahir, ya, dan sebaliknya, orang yang secara lahir, ya, ada penyakit itu bisa disembuhkan oleh ketenangan hati. Karena kehusuan hati berefek pada khususnya anggota badan bagian dalam, bahkan bagian tubuh yang vital seperti sum-sum, seperti urat, seperti tulang, maka salah satu di antara terapi pengobatan penyakit lahir luruskan aspek psihis si pasien, atau orang tersebut. Tenangkan hati, tenangkan jiwa, maka akan berefek pada tenangnya anggota badan bagian dalam kita, termasuk tadi sumsum. Oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam dikatakan, sumsum pun khusyuk, tulang pun khusyuk, dan urat pun khusyuk. Ya, berdasarkan hal itulah maka ada keterkaitan erat antara kondisi hati. Dengan kondisi anggota badan, baik anggota badan luar seperti mata, seperti tangan, seperti kaki, seperti wajah, ekspresi wajah, ataupun bagian anggota badan yang dalam, seperti baik hati kita, atau jantung kita, atau ginjal kita, lever kita, bahkan tadi disebut sumsum sum kita pun Mempa, apa, menerima efek dari kondisi hati kita. Kalau khusyuk hatinya, khusyuklah selalu seluruh anggota badannya. Berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, Wa inni la'arifu khalqan yahduruna al-majlis mundu sinin. Wa yabkuna wa yakhsya'una wa la yataghayyaru ahaduhum amma qad i'tadah. من المعامله في الربا والغش في البي والجهل باركان الصلاه والغيبه للمسلمين والعقوق للوالدين وهؤلاء قد لبس عليهم ابليس فاراهم ان حضور المجلس والبكا يدفع عنه ما يلابس من الذنوب. Kata Imam Ibnu Jauzi ketika mewanti-wanti hati-hati dari berbedanya, berbedanya nih kondisi hati dengan amalan anggota badan. Itu yang disebut dengan khusyuknya orang-orang munafik, yaitu orang yang hanya khusyuk anggota badan tapi tidak khusyuk hatinya. Kata beliau, aku mengetahui berapa orang. Mereka selalu hadir di majlis-majlis selama tahunan. Mereka menangis dalam majlis. Anggota badannya khusyuk. Tapi mereka itu tidak berubah terhadap kebiasaan buruk yang mereka lakukan di luar majlis. Berupa muamalah dengan riba, Menipu ketika berjual beli, bodoh tentang rukun-rukun salat, menggibahi sesama kaum Muslimin, menyakiti hati kedua orang tua. Di dalam majlis, mereka khusyuk, mereka menangis, mereka curahkan air mata, mereka merintih, meminta ampunan, mengakui dosa di hadapan banyak manusia. Tapi di luar majlis. Keburukan karakternya tidak berubah, yang selama ini bermuamalah dengan riba tidak meninggalkan ribanya, yang suka nipu di warung atau di pasar tetap dengan nipu dan curangnya mereka ketika bermuamalah di warung dan di pasar tetap ghibah, tetap menyakiti hati ke orang tua, mereka lah orang-orang yang tertipu oleh iblis la alaihi. Aku melihat mereka bahwa kehadiran mereka di dalam majlis beserta curahan air mata yang tertumpah ketika itu sama sekali tidak menghapus dosa-dosa mereka disebabkan karena semuanya itu sekedar perbuatan lahiriah yang tidak keluar dari hati mereka. Itulah yang disebut dengan khusyuk nifak. Kehusuan orang-orang munafik. Khusyuknya hanya acting. Khusyuknya hanya pretending. Khusyuknya itu hanya pura-pura, hanya sandiwara. Khusyuknya hanya caper. Hanya mencari apa? Perhatian orang. Tapi tidak keluar dari hatinya. Keempat, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Dia berkata bahwa Rasul Alaihi salatu wasallam bersabda. Ini jangankan kita ya sebagai manusia. Idealnya nih. Ini makhluk super perkasa aja rasa khusyuknya kepada Allah, takutnya kepada luar biasa. Kata Nabi Ali sallallahu wasallam, "Marartu bi Jibril lailatan usriya bi bil mala'il a'la." wa kal hilsil bali min azza wa Aku bertemu dengan Jibril ketika malam aku diisrokan di Malail A'la. Al-Mala artinya al-jamaah. Al-Mala itu kelompok. Al-Mala'ul A'la artinya kelompok tertinggi, yaitu para malaikat. Di atas, di langit. Ketika aku diisrokan, malam ketika isro, aku berjumpa dengan Jibril di Al-Mala'ul-Ala. Dia, ini dalam bentuk aslinya yang Nabi SAW melihat. وَقَدْ رَعَهُ النَّزْلَةً أُخْرَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَةِ Indaha jannatul Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga Ma'wa. Aku melihat, aku berjumpa dengan Jibril dalam bentuk yang asli. Bagaimana sikapnya di hadapan Allah? Wahwa Dia ini seperti kain basah yang kata orang sunnah mahnamru ngalumbu apa ya bahasa Indonesia nya yang yang namru yang ngalum karena takutnya kepada Allah khusyuknya dia kepada Allah azza wajalla ya hadis tersebut dikeluarkan Limam Imam at dalam kitab Al-Awsat dan disahihkan oleh Imam As-Suyuti dan dihasan oleh Syekh al dalam kitab Silsilah Al-Hadis as -Sohiha. Hadis terakhir, hadis yang kelima. Ayat lima, hadis juga lima. Biar imbang. Allah hadis ini terima dari Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Kinanah dari bapaknya Dia berkata arsalani amirun min al-umara Abbas as'aluhu anis salah fil istisqa Aku diutus oleh salah seorang amir untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kinana ini seorang tabiin tidak berjumpa dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diutus oleh salah satu amir, amirnya juga tabiin. Diutus menemui ibnu Abbas, radhiyallahu anhu. Kalau ibnu Abbas siapa? Sahabat. Untuk bertanya kepada ibnu Abbas tentang sholat istisqa. Di kita jarang ya istisqa ya, karena hujan terus. Kecil kalau kemarau. Tapi kalau di Saudi ada perintah dari Araja istisqa di waktu-waktu tertentu. Kemarin ada sholat istisqa di Masjid Nabawi. Di Masjid Al-Haram juga. Pagi-pagi sekitar jam tujuhan gitulah. Selamat hari terbit-terbit. Ada sholat istisqa. Nah ini bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat istisqa. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma manahu ayasalani apa yang menghalangi dia si Amir dari bertanya kepadaku? Kenapa ngutus orang enggak bertanya langsung? Lalu Ibnu Abbas berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadian, mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian." rakatain kama fil id khutbatukum Kata Ibn Abbas Keluarlah suatu hari Rasul SAW dalam keadaan tawadu Dalam keadaan khusyuk Dalam keadaan kalem, tenang Dalam keadaan merendahkan dirinya Merendahkan rendah hati Lalu beliau sholat dua rokat seperti sholat Id. Apa bedanya sholat Id dengan sholat subuh? Kan sama-sama dua rokat. Takbirnya di rokat pertama berapa? Tujuh kali di rokat yang kedua lima kali, seperti sholat Id. Tapi beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian sekarang ini. Khutbahnya panjang, kalian terlalu panjang. Nabi SAW tidak sepanjang ini. Jadi ada khutbah seperti sholat id. Idul fitri ataupun idul adha, idul adha sama. Sholatnya begitu, dua rokat dengan takbir tujuh kali di rokat pertama dan lima kali di rakaat yang kedua. Kemudian setelah itu ada khutbah. Itulah sholat istisqa. Tapi yang membedakan sholat istisqa ada berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, dengan mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Jadi si imamnya tidak lagi menghadap mamum tapi membelah kami makmum menghadap ke mana? Ke arah kiblat kemudian berdoa. Salah satu isi doanya ya meminta air hujan. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna dan yang sejenisnya. Ya hadis ini di antara yang memuat kata-kata khusyuk, Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan khusyuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi, An-Nasai Ibn Majah, dan disoikan oleh Imam At-Tirmidhi, dan Al-Hakim, mensohihkan dalam kitab Al-Mustadrak, Imam An-Nawawi menyatakan hadis sohih dalam kitab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Inilah lima ayat dan lima khusus menjelaskan tentang lima makna kekhusuan ya. Ya, cukup sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Nanti insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan kehusuan. Ya nanti kita akan ada di level mana, tingkatan mana akan kita ketahui di sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab wa sallallahu alaihi wa, ala wa sallam. Pertanyaan pertama. Berbahagialah orang-orang yang bisa melakukan ibadah secara khusyuk. Untuk ke arah sana kadang sangat sulit. Selalu bukan kadang ya, selalu sulit. Kita lakukan terutama dalam sholat ada setan yang khusus merusak kehusuan kita walau sudah menyempurnakan wudhu dan sholat rawatibnya. Apalagi Imam membacakan surah yang panjang, terkadang pikiran bias kemana-mana. Apa kiat untuk bisa mencapai tingkat kekhusyuan agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Ini nanti akan dibahas di sesi terakhir, poin tentang khusyuk, bagaimana cara meraih kekhusyuan. Ada nanti dua bulan lagi, tiga bulan lagi lah harus datang. Minimal satu jam menjawab ini. Jadi satu materi ini. Mohon penjelasan tentang batasan isya dan subuh. Maksudnya waktunya gitu. Waktunya kalau ada udur seperti hujan sejak maghrib. Pada maghrib dijama dengan isya boleh walaupun waktu isya belum tiba karena hujan umpamanya dan boleh langsung witir pada maghrib walaupun isya belum datang kalau mau witir karena Nabi saw mengaitkan witir setelah sholat isya bukan pada waktu masuknya waktu isya asal sholat isya sudah dilakukan walaupun di waktu maghrib karena ada uzur dijama boleh setelah isya langsung witir, adapun masa akhirnya tengah malam, bukan subuh sehingga tidak boleh menjama isya dengan tahajud agar bisa bangun malam untuk tahajud pada maghrib tidur isyanya nanti sebab kalau kita belum isya pasti bangun malam ya jam 2 bangun isya dulu lalu tahajud, gak boleh itu sudah habis waktu. Selain melanggar amanah dari Nabi, wasiat dari Nabi Sallallahu 'Alaihi agar apa tidak tidur sebelum Isya dan tidak bercakap-cakap setelah Isya. Ini malah tidur pada Maghrib. Bangun jam 2, salat Isya, terasa khusyuk ya, disupport oleh setan untuk khusyuk, agar terbiasa dia begitu. Padahal dia melakukan sholat di luar waktunya dan itu tidak sah. Salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu atau dilakukan di waktu sholat tersebut. Kalau di luar waktu tersebut tanpa uzur maka tidak sah. Kecuali kalau tertidur ya tidak sengaja tapi sengaja tidur merencanakan sholat isya jam 2 di jama dengan tahajud maka tidak boleh. Jadi waktu uh, akhir sholat isya adalah jam uh, tengah malam bukan jam, pokoknya tengah malam. Ya. Adapun sholat subuh waktunya dimulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Bagaimana hukumnya jika seorang menunda sholat isya sampai lewat tengah malam? Nah ini dengan sengaja, ini haram tidak boleh, dosa dia ya. Waktu terbaik untuk sholat isya adalah diakhirkan. Umpah kalau tengah malam jam 12, ya jam 11. Kita sholat isya itu yang terbaik. Asal berjamaah. Tidak sendirian. Karena mengakhirkan waktu sholat isya, hukumnya sunnah. Tapi berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Kecuali kalau imam berdasarkan kesepakatan seluruh jamaah, imam yuk kita salat isya jam 11, oh bagus. Salat berjamaah isya jam 11 malam. Boleh. Tapi kalau umpamanya imam mantapkan enggak, tetap kita di awal waktu saja. Ya karena terlalu berat. Banyak di antara jamaah yang tidak mampu, terlebih besoknya kerja, besoknya ada yang kuliah bisa mengganggu dan seterusnya, udah di awal waktu. Maka kita pilih kita kejar berjamaahnya. Bukan mengejar waktu utama surat isya yaitu di akhir waktu, sekitar jam 11 bukan ya. Bagaimana hukumnya menunda sholat subuh sampai terbit fajar? Iya memang. Kalau umpamanya belum terbit fajar, belum waktunya sholat subuh. Kalau umpamanya sekarang umpamanya jam 4 lewat berapa? Lewat 15 gitu, lewat suara uh, sholat subuh. Berapa? 4 lewat 20. Kita sholat subuh jam 4. Gak sah karena belum waktunya, salah satu di antara syarat sahnya sholatlah sudah masuk waktu fajar belum terbit ya. Nah begitu fajar terbit nah masuk waktu sholat subuh muadzin azan memberitahu ke orang bahwa waktu sholat subuh sudah tiba. Bagaimana hukumnya menunda sholat subuh sampai terbit fajar? Kalau orang tersebut bangunnya tidak kesiangan. Iya, memang harus menunggu terbit fajar, atau mungkin terbit matahari. Maksudnya, merenya saat bangun dan dengar azan subuh, bukannya langsung bergegas sholat, tapi malah mengerjakan pekerjaan lain terlebih dahulu, seperti beres-beres rumah, nyuci piring, pakaian, bagaimana hukumnya. Kayak ini laporan dari suami, istrinya kayak gitu. Maksudnya menjelang terbitnya matahari gitu maka tidak boleh. Tidak boleh mengakhirkan sholat subuh dari waktunya. ya. Begitu azan sudah berkumandang tinggalkan dulu nyupir, nyuci piring, nyepel beres-beres, wudhu dulu sholat dulu. Untuk wanita, ya, laki-laki ke, ke masjid. Nanti beres sholat, baru semua urusan dunia dikerjakan. Hak Allah Azza wa Jalla harus didahulukan daripada hak sesama manusia. Ya, walaupun umpamai suami menyuruh, eh kamu jangan sholat dulu nanti aja sudah beres semua, baru kamu boleh sholat. Maksudnya sholat fardu. Maka jangan digubris karena itu adalah kemaksiatan kepada khalik. La ta'ata li makhlukin Fimak maksiatil khalik tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khalik jangan diturut jangan ditaati wudhu sholat subuh lah setelah sholat subuh baru beres beres ya apalagi kalau suami sudah menyuruh kamu ditunda dulu pekerjaan beres beres dulu lalu dia tidak menurut lah sholat mah gampang kalau gampang kenapa tidak diawalkannya Sholat mah nomor dua. Nomor satunya apa? Syahadat. Ayah Ketika berdoa, apakah kita boleh mengangkat dua tangan atau tidak boleh? Hukum asal berdoa dianjurkan mengangkat kedua tangan. Karena mengangkat kedua tangan termasuk salah satu faktor penunjang dikabulkannya doa. Kecuali di momen-momen tertentu yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan, jangan angkat tangan. Karena itu tidak. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW ketika berdoa di momen itu. Seperti umpamanya ketika berdoa pada waktu Jumatan di khutbah kedua di terbagian akhir ada doa maka tidak angkat tangan karena Nabi tidak melakukannya bahkan yang melakukannya didoakan keburukan oleh seorang sahabat seorang sahabat suatu saat sholat Jumat Nabi dan para sahabat yang lain sudah banyak yang meninggal Nabi sudah tidak ada yang khutbah saat itu penguasa dari kalangan tabiin Ketika khutbah kedua, dia berdoa mengangkat tangan. Sahabat itu melihat lalu mendoakan qabbahallahu alhataini yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam khutbah. Itu menyedihkan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah. Maka kita pun tidak angkat tangan. Termasuk berdoa seusai sholat fardu. Berdoa seusai sholat fardu sangat dianjurkan. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, berdoa seusai sholat fardu termasuk saat mustajab untuk berdoa. Saat yang dikabulkan. Ya, berdoalah. Tapi tidak diriwayatkan bahwa Nabi dan para sahabat mengangkat kedua tangan. Maka tidak di sana, ya. Adapun di momen-momen lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, ya kita angkat tangan. Seperti salat istisqa, seperti pada waktu umrah dan haji, seperti ketika umrah, ketika sa'i di, di di sofa sebelum sa'i menghadap kiblat dulu melakukan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah daulah syarikalah sampai akhir lalu angkat tangan. Silakan berdoa, lalu turunkan lagi zikir lagi yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Lalu berdoa lagi, angkat tangan. Tiga zikir mengapit dua doa, setelah itu berangkat ke marwah. Di marwah gitu lagi, angkat tangan. Contohnya dari Nabi SAW yang angkat tangan. Demikian juga Ketika setelah jumrah di hari ke-11, 12, 13. Jumrah ula, angkat tangan. Jumrah wusto, angkat tangan. Kecuali tanggal 10 setelah jumrah akobah tidak ada angkat tangan. Tanggal 10 jumrahnya akobah saja, tidak ula dan wusto. Ula wusto dilewat akobah. Di sana tidak ada angkat tangan, maka karena Nabi SAW tidak angkat tangan, kita juga tidak angkat tangan. Adapun Uh, momen yang dianjurkan berdoa secara mutlak kapan saja atau di momen apa saja yang tidak diterangkan apakah angkat tangan atau tidak maka lebih utama angkat tangan seperti perkataan Nabi SAW La yuradu doa bin adhan wal iqamah tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat silakan angkat tangan jadi ada momennya ketika kita harus angkat tangan, ada momen ketika kita tidak angkat tangan. Ustadz ayah saya bertanya kepada saya, bagaimana jika di masjid imamnya bacaannya banyak salah dan tidak menjaga tumanina. Gerakannya super cepat. Mana yang harus dilakukan apakah tetap sholat di masjid atau memilih sholat di rumah? masjid lain yang ada di sekitar rumah juga sama. Bagaimana saya menjawabnya? Mohon petunjuk. Jawab, ayah saya berumur 70. Jawab, Pak hadir di majelis kajian tanya langsung ke Ustadz. Biar nggak bias. Gitu ya. Tumaninah di dalam sholat adalah rukun. Kalau itu tidak dilakukan tidak sah sholat. Kalau ada imam yang terlalu cepat sampai menghilangkan rukun ini, tidak sah solatnya, tidak sah keimamannya. Kita jangan jangan bermakmum kepada dia. Pada prinsipnya, kalau solat seseorang sah, sah juga keimaman dia, dan kita boleh bermakmum kepada dia. Tapi kalau umpamanya solat untuk dia sendiri tidak sah karena melewatkan salah satu rukun, salah satunya tumanina maka tidak sah sholat untuk dirinya, tidak sah juga keimamannya. Jangan berjamaah kepada dia. Contoh umpamanya ada orang yang 27, 23 rokat selesai dalam 7 menit. Tidak ada tuh manina. E, kayaknya nggak ada baca-bacaan ruku sujud. Akbar, allahu Akbar. Tidak ada ya kapan baca? Oh dalam hati, nggak boleh bacaan itu harus ada gerakan lisan. Karena bacaan zikir adalah termasuk amalan lisan. Hanya hati harus menghayati. Amalan pokok bagi lisan, tapi hati harus mengikuti, menghayati. Kalau hanya di hati, di lisannya tidak bergerak, maka itu bukan amalan lisan dan itu bukan zikir. Maka tidak sah. Nah, jangan bermamum ke seperti itu. Sholat itu bukan dilihat ah biar cepat. Biar cepat selesai gitu ya. Terus seru lagi kayak olahraga. Biar sehat. Bukan itunya yang dikejar. Sah tidaknya sesuai atau tidaknya dengan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama raitumuni usalli. Ya. Jadi kalau setiap masjid begitu imamnya tidak sah, karena melewatkan tumaninah yang menjadi rukun, ya sudah, jangan berjamaah dengan mereka. Saya masih menabung di bank konvensional karena tidak bisa dihindari. Misal, sistem gajian yang harus ditransfer dengan alasan keamanan. Saya juga masih menyimpan uang di bank bank juga menawarkan hadiah tertentu untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu. Apakah saya boleh menerima hadiahnya? Boleh, tapi jangan dimakan kasih, sodakohkan ke orang. Atau diuangkan, kalau hadiahnya berupa uang ya sudah nggak perlu diuangkan. Kalau berupa barang, diuangkan terus salurkan ke MCK umum ngaspal jalan nembok jalan-jalan yang ganggang -gang yang becek kayak gitulah ya jangan dimakan karena itu masuk riba ya kalau kita karena sistem tidak bisa menghindari harus memiliki rekening di bank konvens konvensional yang apabila tidak kita akan uh, tidak akan bisa menerima gaji dan seterusnya nggak bisa cash sekarang ya semuanya transfer maka boleh tapi ada tapinya pertama tidak merido itu karena keterpaksaan kedua jangan ambil bunganya boleh kita ngambil tapi jangan dimakan ambil terus salurkan ke saluran tadi ya kalau tidak diambil apa bunga berbunga lagi kan numpuk lagi saya memang akan ambil ternyata tiba-tiba sudah satu triliun bunganya karena yang tersimpan akan berbunga lagi ya ambil saja salurkan ya jangan dimakan saya ingin bertanya seringkali kalau saya serat di masjid Nah, kalau saya sholat masih sulit untuk khusyuk. Bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kehusuan sama dengan yang tadi ya? Tiga bulan lagi atau empat bulan lagi. Ustaz ketika sholat saya kurang bisa khusyuk sama. Dikarenakan sering melirik anak bayi saya yang di kasur. Khawatir terjatuh. Bagaimana tipsnya supaya saya bisa khusyuk dalam sholat sama melirik karena ada keperluan boleh bahkan bukan hanya melirik bergerak kalau kita umpamai sholat khawat ya di kamar bayinya di kasur terus dia ngalangsut ngalangsut itu apa merangkak ke pinggir kalau dibiarkan jatuh boleh kita bergerak ya tanpa membelakangi kiblat tanpa bicara kita pindahkan lagi ke tengah salat lagi jangan iseng dulu ba batal Ustaz mohon masukannya bila kita sudah sering bermajlis, sudah berilmu, tapi masih sering baper, Bahkan ada rasa tidak terima dan sulit memaafkan bila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tidak maafkan siapa, tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Ada orang yang bersalah gitu ya kepada kita, lalu kita sulit memaafkan. Apakah ini keliru? Ya, keliru. Memberi maaf, keuntungannya banyak. Termasuk sodakoh. Coba aja di shoot di Youtube ada. Apa judulnya? Agungnya menjadi pemaaf ya? Agungnya menjadi pemaaf. Di sana dijelaskan berbagai macam keutamaan memaafkan kesalahan orang. Yang memang layak dimaafkan. Pertama, memaafkan itu ciri khas orang yang bertakwa. Allah menyatakan, Wal'afina aninnas, Wallahu yuhibbul musin. Wal'kadimina al wal afina Wal'afina aninnas, Wallahu yuhibbul muhsin. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi maafkan adalah salah satu aplikasi dari ketakwaan. Yang kedua, memaafkan itu mengundang turunnya ampunan dari Allah Azza Dulu ada orang Abu Bakar As-Siddiq itu jasanya ke orang banyak tuh, membantu ada saudaranya. Sejak mulai di Mekah dibantu ekonominya, sampai hijrah kemudian juga dibantu. Sudah terbantulah. Pas giliran Aisyah radhiyallahu anha ada terfitnah dalam kasus hadithul ifki bukan membela kehormatan keluarga aisyah tapi malah ikut menyebarkan gosip itu air susu dibalas dengan dengan air tuba tuba itu racunnya tuba itu getah tapi beracun yang bentuknya putih seperti susu makanya disebut tidak disebut air air susu dibalas dengan air racun enggak. Disususkan disebut air tuba karena bentuknya seperti susu putih, getah itu, tapi beracun. Air susu dibalas dengan air tuba. Lalu turun ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari semua tuduhan. Abu Bakar jelas setelah mengetahui Aisyah tidak salah, mulai mangkalkan ke orang-orang yang ikut menebarkan fitnah termasuk kemuhajirin yang ikut menebarkan fitnah ke saudaranya yang ikut menebarkan fitnah saya berjanji demi Allah saya tidak akan membantu membantu dia lagi sumpah untuk tidak melakukan kebaikan membantu orang lain apalagi seadak ada ada kaitan saudara kebaikan apa bukan ya kebaikan bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan tidak boleh. Sampai tegur. Allah menegur Abu Bakar as-Siddiq. Dan tegurannya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 25. Kata Allah wajalla Janganlah orang-orang yang memiliki keleluasaan rizki, Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi fa'fu wasfahu. Maafkan dia dan toleran. Terus disebutkan afala yuhibbu afala tuhibbu ayak lakum, afala tuhibbu ayak lakum. tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian memaafkan orang lain Begitu ayat ini turun langsung Abu Bakar merespon bala nuhibbu ayyaghfir Ya kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami Akhirnya dimaafkan dan diberikan lagi bantuan Dari sinilah kita mengetahui bahwa Memberi maaf kepada orang lain menyebabkan kita pun akan Diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa kita Nanti suatu saat entah kapan Saya ingin menambahkan satu kisah Memberi maaf itu sodakoh yang tidak kalah dengan sodako dalam bentuk harta atau uang. Suatu saat ada seorang sahabat yang dia itu miskin ketika ada panggilan jihad dia nggak bisa dengan harta kan dia dengan harta dan jiwa ya dia bisa dengan jiwa tapi nggak bisa dengan harta dia hanya bisa dengan tenaga. Maka setiap ada panggilan jihad, dia langsung datang kepada Rasul. wasallam, ya Rasul, mana barang-barangmu sini saya bawakan. Ninfak saya, sodako saya dengan tenaga dibawakan. Suatu saat ada panggilan jihad. Datang, ya Rasulullah mana barangmu? Kata Rasul wasallam, tidak ada, saya nggak bawa barang, nggak punya, kecuali pedang. Masa pedangnya dibawain juga, Perangnya pakai apa? Sahabat ini sedih. Tidak bisa berinfak dengan harta, dengan tenaga. Hanya dengan jiwa untuk jihad langsung. Iya. Jadi orang itu sedih karena tidak bisa infak. Sekarang zaman kita sedih karena nggak dapat infak. Suatu saat Seusai salat uh, apa pada waktu malam menjelang pertempuran dia sholat tahajud dan menangis menyesali kenapa dia tidak bisa melakukan infak dengan tenaga. Sesudah salat subuh Rasul SAW bertanya, "Ada enggak di antara kalian yang tadi malam bersodakoh berinfak? Kalau ada angkat tangan." Tidak ada yang menjawab, "Infak ke siapa?" Karena sodako ke siapa? Karena itu di, di, tengah padang pasir yang sepi nggak ada orang. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali orang tadi berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian dia menceritakan, saya selalu membawakan barangmu, tapi sekali ini engkau tidak membawa barang. Saya sedih. Maka tadi semalam saya berdoa, ya Allah. Siapa saja orang yang pernah berbuat salah, berbuat dolim, berbuat dosa kepada saya, saya maafkan semua mereka ya Allah dan saya anggap maaf saya sebagai sodakoh saya untuk mereka. Apa kata Nabi SAW? Fabshir fa Berbahagia engkau karena Allah telah menerima sodakohmu. Sodakonya dengan apa? Dengan memberi maaf. Memberi maaf itu sodako. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pedit. Ayah kenceng lewat, kamu kok gak pernah sodako? Iya, sama tiap saat sodako. Memaafkan kesalahan antum. Pelit itu, Maya. <gulit> <gulit> <gulit itu. gulit itu> Jadi memaafkan berupa sodako itu kalau tidak memiliki harta yang disodakalah punya ya, ya dengan harta ongkoh ya dengan memberi maaf juga ongkoh tahu ongkoh ya bukan ongkos ongkoh ongkoh itu tidak ada terjemahannya juga as well juga Bolehkah menyetel TV yang berisi murotal al-Qur'an untuk menemani aktivitas? Ya, bagus. Karena saya sering di, di sendirian di rumah, ditinggal suami bekerja. Boleh. Dengan harapan sering mendengarnya, lama-lama saya hafal surat tersebut. Ya, bagus. Bukan boleh, bagus. kadang saya dapati di sebagian imam masjid jika memimpin sholat berjamaah yang sir, luhur dan asar, ketika berucap takbirnya juga sangat lirih, tidak keras, kadang tidak terdengar oleh jamaah di sob belakang. Pertanyaan, apakah ini bagian dari kehusuan dari sholat yang sir? Enggak, kalau takbirnya keras saja, apalagi jamaahnya banyak. Apalagi sampai ada akhwat di belakang, kalau lirih nggak kedengaran, membuat si akhwat bingung, ya sujud terus ini mana Allahu Akbarnya pas cengkat sudah berdiri, <tuk> Pada ini baru sujud pertama. <tuk> Yang keras kalau takbirnya ya, apalagi jamaahnya banyak, kecuali kalau pakai speaker begini tidak perlu keras ya kedengaran ke semua bagian. Saya baru belajar agama pada saat kematian komandan Syiah tewas di Irak. Saya lihat di media bahwa saya komandan Hamas malah hadir di acara pemakaman jenderal Syiah tersebut. Bahkan sampai ikut menyalatkannya. Saya cek kebenaran berita ternyata memang sumbernya terpercaya. Pertanyaan, apakah boleh seorang muslim menyalatkan jenazah orang syiah? Enggak, enggak boleh. Karena mereka sendiri mengaku bukan Islam. Nabinya beda, Al-Qur'annya beda, ya, hadisnya beda, ya udah itu beda agama. Apalagi yang mereka sembah juga bukan Allah. Kalau dapat musibah, kalau kita takbir Allahu Akbar mereka mah ya Ali lihat nggak ada video di pesawat ketika ada turbulensi apa yang goncangan itu ya orang-orang kaum muslimin takbir Allahu Akbar Allah Akbar begitu lepas Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan mereka orang-orang siap begitu berguncang Ya Ali, Ya Husain, Ya Ali, Ya Husain. Bukan kepada Allah, begitu tenang lagi selamat ya bukan alhamdulillah tapi Husain lah Ali lah yang telah menyelamatkan kami bayangkan itu adalah ibadah sudah beda agama ya walaupun aksesoris yang mereka pakai adalah aksesoris Islam mereka sholat mereka saum dengan tata cara sholat doa sholat dan saum yang berbeda yang berbeda tidak sama dengan kita ya tapi hakikatnya bukanlah Islam maka tidak boleh disolatkan kenapa Hamas bekerja sama dengan Iran nggak tahu saya bukan anggotanya Pemirsa Hasan TV di Lombok Utara, bagaimana cara untuk bisa khusyuk dalam sholat? Tiga bulan lagi ya. Sebab setiap sholat selalu terbayang datang jengkel, sedih sama orang yang menipu atau menyakiti keluarga kami. Bahkan doa saya, selesai sholat hanya minta bantuan kepada Allah agar hati bisa ikhlas dan supaya bisa melupakan semuanya. Jawabannya tiga bulan lagi. Ada sebagian yang, ketika sudah sujud, lalu mengucapkan takbir dan mengangkat tangan seperti takbir pertama. Contoh: Apakah ada contoh? Oke, ketika sudah sujud, lalu mengucapkan takbir dan mengangkat tangan seperti takbir pertama. Ya, setelah sujud memang takbir, mau berdiri gitu. Uh, kalau, kalau ya, kalau. Seusai sujud itu, sujud pertama menuju sujud kedua. Eh, menuju sujud kedua. Sujud, ya, sujud pertama mau duduk. Apakah angkat tangan? Yang rojih tidak. Sekali-sekali angkat tangan mau, boleh. Sekali-sekali, tidak selalu. Ya, tapi yang lebih sering Nabi Wasallam tidak angkat tangan. Kalau sujud kedua menuju ke berdiri tidak angkat tangan. Demikian juga menuju ke tahiyat awal. Dari sujud kedua. Sekali-sekali dibolehkan. Karena adanya riwayat tentang hal itu. Sebagian ulama menyebutnya syadz. Sebagian ulama menyatakan karena itu Hasan boleh sekali-sekali saja, tidak selalu untuk diamalkan. Ya. Mungkin itu maksudnya ya. Takbir seperti takbir pertama. kiat husu rata-rata. Bagaimana membina agar istri lebih takut kepada Sang Khaliq? Terkadang istri lebih takut pada suami. Saat suami di luar rumah, istri bermaksiat. Saat suami di rumah, istri taat-taat saja, terutama sholat on time. Ketika uh, suami di luar rumah, istri bermaksiat. Tahunya istri bermaksiat gimana? Kan enggak ada si suami, ini curhatan suami. Atau laporan tepatnya. Tahunya istri, istri maksiat gimana? Pasang CCTV gitu di rumah. Atau tadi disebutkan saat suami di, saat suami di luar rumah istri bermaksiat. Tahunya bermaksiat dari mana? Apa laporan? Pak tadi saya waktu bapak nggak ada saya maksiat lah. Apa begitu? Terutama sholatnya on time. Jadi ketika nggak ada suami sholatnya ditunda-tunda gitu. taunya dari mana gitu. Oh ada laporan dari pembantunya. Selidiki dulu cek cross check dulu benar nggak siapa tuh pembantunya menghasut mau mau merebut. Tapi kalau umpama anak atau anaknya, pah tadi mamah tuh sholat zuhur itu jam tiga loh, pas beres salam pas ada asar tabayun dulu setelah tabayun nasihati ya bagaimana caranya banyak diajak ke majelis pengajian seperti ini bina saja imannya apakah saat dikir pagi dan petang juga angkat tangan tidak, karena itu zikir. Walaupun di dalamnya ada doa, pada hakikatnya zikir. Jadi ketika berzikir tidak angkat tangan. Boleh nggak baca zikir tersebut sambil melakukan aktivitas dan untuk wanita auratnya terbuka boleh nggak masalah. Untuk berdoa untuk berzikir tidak diharuskan menutup aurat punya wudhu menghadap kiblat nggak. Itu hanya untuk sholat ya Jamaah maju ke, oh, udah maju ke depan. Udah. Terakhir ya, bagaimana sholat di masjid bonus yang di depan kiri dan kanan ada kuburan dan tidak ada masjid lain. Kalau kuburan itu berada di halaman masjid, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Kalau nggak ada masjid lain, ya udah di rumah. Kalau itu ada di halaman masjid. Kalau ada pemisah antara halaman masjid, pekarangan masjid dengan areal pekuburan, beda tidak satu tidak satu areal beda areal dan dipisah oleh tembok oleh jalan setapak oleh pagar baik pagar hidup ataupun pagar mati maka boleh karena jelas terpisah antara areal halaman masjid dengan areal pekuburan maka boleh sholat di masjid walaupun Walaupun obat tidak ada bangunan antara masjid tersebut dengan kuburan tersebut, tidak ada bangunan. Tapi jelas areal kuburan ini, areal masjid ini dan ada pemisah. Pemisahnya mungkin jalan setapak apalagi jalan mobil. Atau ada tembok, atau ada pagar hidup atau pagar mati, maka dibolehkan. Bila sholat saya diganggu dengan penampakan salib di pikiran pada saat sholat. Padahal saya sudah bertawud, apakah saya tetap Islam Ustaz? <gantung> Tergantung. Kalau dalam pikiran itu tergambar salib terlalu diniatkan menyembah salib itu ya murtad. Kalau diniatkan menyembah salib itu. Tapi kalau itu hanya pikiran serintas dari setan, lalu langsung kita palingkan lagi pikiran kita, fokus kepada bacaan lagi yang apa-apa, tidak murtad dan tidak membatalkan sholat. Saya takut keluar dari Islam, bagaimana caranya agar salib tidak muncul lagi di pikiran saya? Jangan dimunculkan. Apakah Allah mengampuni saya, mohon jawaban. Kenapa? Kenapa harus selalu muncul salib ketika sholat? <tuh> Mungkin terbayang terus gitu atau gimana? Ya, pokoknya jangan pikirkan. Begitu muncul di dalam sholat, pikiran gambaran hayalan salib itu langsung fokus lagi ke bacaan, ya. Langsung kita fokus dulu lagi ke bacaan yang kita baca dalam sholat. Ini benar-benar terakhir, pemirsa Santivi dari Pekalongan. Bagaimana hukum pria yang memakai jam tangan yang ada kandungan emas sedikit? Tidak boleh. Baik emasnya itu emas murni ataupun emasnya itu sekedar sepuhan dari eh, cincin yang yang apa namanya? Yang terbuat dari logam lain, numpang dari kuningan atau dari apa biasanya cincin teh dari perunggu, tapi disepuh dengan emas, tidak boleh. Termasuk jam tangan, sebagian dari bagian jam tangan itu ada emasnya, umpama, maka tidak boleh. Walaupun hanya sebagian kecil, maka tidak boleh, ya. Sudah jual saja dan belikan yang tidak ada emas. Ya, sampai di sini saja ya. Insya Allah kita akan melanjutkan di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.